Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh buat semua rakan-rakan sahabat Amdai. Saudara-saudaraku. Apa yang paling kita takuti ialah tim frontliner kita mula burn out. Mula kepenatan, mula hilang semangat dan keletihan melampau. Staff KKM ada yang bekerja sehingga 18 jam sehari. Pulang rumah mandi, letak kepala 2 saat, terus tertidur. Berapa ramai pula yang tidur di tempat kerja? Ada suami isteri yang menghantar makanan buat pasangan mereka yang bekerja di hospital menangis melihat pasangan mereka. Mereka menangis sungguh-sungguh lihat pasangan mereka kepenatan yang teramat. Anak-anak di dalam kereta memandang dari jauh. Ibu dan ayah melambai. Dengan esakan dan tak henti-henti. Bahkan klinik hospital menangis melihat doktor dan staf KKM lain yang kelesuan, keletihan dan hati yang dah tak bermaya lagi. Kita sangat risau jika barisan paling hadapan dan paling penting ini tumbang. Sangat-sangat risau. Tetapi malangnya, kita yang sihat dan diberi cuti ni ada yang tidak menghargai pengorbanan dan penatlah mereka. Ada yang mempersendakan apa yang mereka lakukan dan pengorbanan mereka. Ada yang membuat video mempersendakan arahan kerajaan supaya duduk di rumah. Ada yang update ke pasar raya beramai-ramai. Ada yang keluar berkelah lebih pantai. Ada yang bawa anak ke taman permainan. Ya Allah, sadarlah semua. Dan lebih teruk, ada yang tekel dan menipu. Ada yang kontak terus dengan pembawa COVID-19 enggan mengakui. Datang ke hospital tidak jujur bercerita. Dan setelah mereka disahkan COVID-19 positif, menangis dan doktor merawat mereka. Kini mereka pula yang kena kerantin. Sadarlah semua. Ada nasi yang mengandung menangis teruk selepas ada kontak terus dengan pesakit. Yang kononnya demam biasa. Kononnya tak ada hubungan dengan pembawa COVID-19. Namun selepas semuanya berakhir, baru bercerita. Allahuakbar.